Assalamualaikum, hai saya Naim. Saya adalah pelajar Kolej Komuniti Arau dalam bidang pemprosesan dan kawalan mutu makanan. Sekarang ni dah habis kelas, so nak kemas-kemas je. Jom. Baru pas setengah. Ni kalau nak cari air untuk buka pun okey juga. So, jom. Kita dah sampai dah. Panas juga hari ni. Tak apalah, kita scan dulu Mas Jatra tengok air apa ada kat dalam. Guna air apa ni? Ada air soya. Tak apalah, kita ambil air zin satu. And then kita ambil yang botol satu. So nak ambil yang mana satu? Nak ambil yang tinggal tak pun ambil yang botol. Kelima ialah penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta. Masa inilah Naim belajar online tentang jenis-jenis pembungkusan makanan. Puan Nazli menggunakan kaedah synchronous learning melalui platform Google Meet. Masa ni lah Puan terangkan tentang faktor-faktor pemilihan bahan pembungkus. Walaupun belajar secara online, pensyarah tak berada secara semuka, tapi kita tetap kena fokus dan catat poin-poin penting sepanjang pembelajaran. Puan Nas menggunakan kaedah yang lain daripada Puan Nazli. So, kaedah yang digunakan oleh Puan Nas adalah asynchronous learning melalui OBS video. Video itu dikongsikan ke saluran YouTube untuk capaian pelajar. Kelebihan kaedah seperti ini, pelajar boleh menonton video berulang kali sehingga faham dan jelas. Bukan teori saja, tetapi kelas amali pun diajar secara online. Puan Dila masukkan video demo penghasilan susu soya ke Google Classroom. Pelajar-pelajar dapat menghasilkan susu soya berpandukan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam video. Selepas nak rekod pembelajaran sebelum ni tentang pemprosesan soya, jenis pembungkusan yang sesuai dan maklumat pemakanan pada label produk. So, bolehlah nak buat pilihan. Dah pilih, tunggu apa lagi? Bayarlah. Okay, bye guys.